Pergantian dari Rasa Kesempat bisa panggil Uji Titi untuk memasuki arena. Untuk BKM mengirimkan pemain andalannya yaitu Ibu Sekini. Dia dua pemain tidak asing di wilayah RTO Sampai, sama-sama satu negara mungkin bahasanya. Luar biasa. Selamat datang juga untuk Mr. Pratu Ruwadi selaku Menpora RW15 dan Bapak Marino sudah hadir di tengah-tengah kita menyaksikan partai pada malam hari ini. Ya habis menang ada suaranya sih jadi kosong nih di situ. Oke. Pada malam hari ini, partai pertama akan segera dimulai. Untuk memegang bola sudah dilakukan sama Bapak Wasit kita, Bapak Wasit. Bola pertama jatuh di atas bar. Sama dulu kita semuanya, Bapak-bapak semua, Ibu-ibu semua yang sudah hadir. Pertandingan dimulai. Kosong-kosong. Bola pertama di air tembak Ibu Titi. Yes. Pukulan pertama langsung menggunakan smash memasuki daerah pertahanan TKM. Kita bola poin untuk tembak. Skor bertambah 0-2. Yes. Poin pertama untuk tim TKM. Tidak bola, sama kuat. Ternyata bola liar, bisa tertutup licin. Jadi bisa, beres tembak. Ternyata keluar jauh, meninggalkan arena. Poin untuk TKM. Ibu Sukini masih bisa dikalikan, ternyata out. Set kedua, Ibu Sukini. Bola tipis, ternyata memasuki bidang arena sendiri. 5-3 untuk RTP. Masih bisa dikembalikan. Ternyata kurang beruntung mengenai net. Masih belum beruntung di situ. Tidak bola.
skor 4-6, 2 poin unggul nomor 4 dari tim PKM. Beruntung dengan di sini masih hujannya. Disini sih masih di apa? Tidak bisa unggul terus. Skor sama rupanya pemirsa. Bola tidak ingin ternyata luar biasa akhirnya mengusul Suzuki ini mewakili tim PKM masih masuk. Tendangan luar biasa dari Sabah. Suzuki ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Suzuki ini semuanya. Tendangan luar biasa menyaksikan partai seru sama imbang sama kuat. Yang kita sampai ke bagian final. Skor 9-6 untuk PKM. Ayo lagi. Ya, sudah poin ternyata laut yang menegangkan. Ayo bisa. Masih di tim Abang. Ternyata laut. Next point untuk PKM. Masih tempat semuanya. Ternyata meninggalkan arena. Tusuk ini sih, masih bisa dibalik. Masih tidak apa yang terjadi. Masuk ke lanjutnya. Angkor nomor 19. Wah, apa yang berjalan. Angkor sama dilanjutkan Yus dengan 2 poin. Ayo bu. Tergesa-gesa rupanya itu masih belum maksimal, masih bisa dibalikkan. Ibu sendiri, putih. Apa yang terjadi? Masih bisa dibalikin? Bisa dibalikin? Masih bisa dibalikin? Tantangan menarik dari ibu kita. Ternyata untuk yang seki sama Indah. Yus pertama. Poin depan mata ternyata persiapan ibu begini apa yang terjadi bukti besok tahu ternyata bukti di poin 12-12 masih bang uti. Masih dengan dibalikin, melakukan pak, pertahanan pak. Tidak berhasil, skor yang sangat kecil. Ternyata busuk ini pada set pertama mampu mengungguli dari busuk ini dengan skor Yus 12-14. Masih pada gemas rupanya nih ibu. Di set kedua. Bu minum dulu. Pak mau minum Pak. Tapi. Yo. Ayo. Angkat. Mulai pasang kau. Set kedua. Ternyata 0-1 nyangkut net. Masih boleh dilempar. Ibu Titi masih yang berlima. Ternyata selamat datang untuk Bapak Agus RT4 untuk pemangku wilayah RT4 untuk meninggali tempat yang sudah dilakukan Bapak Agus. Masih menanggungnya, apa yang terjadi di sini, ternyata masih trofi. Skor, Bukiti masih gul. Masih dengan kebalikan, apa yang terjadi, bola ternyata keluar. Di set kedua, Bukiti coba membalikan keadaan dengan gaspol. Apa yang terjadi, ternyata masih kurang beruntung, masih menanggungnya. Skor, sementara 5-2. Bola kurang beruntung, masih out.
Poin untuk Maniti, harga kesempat. Masih bisa diberikan. Bola tipis tadi. Kapan terjadi ternyata belum beruntung pemirsa. Bola meninggal arena set kedua, musuh ini. Masih bisa, apa yang tadi? Nyatanya. Skor sementara 8-2 untuk Butiti. Di set kedua, Butiti mengembalikan keadaan. 9 poin lagi pertama, 9-2. Rupanya sudah menemukan formanya dari Butiti. Wes, apa yang tadi? 3-9, pindah bola. Butiti unggul. Belum beruntung dari Butiti, masih menenek dan jalan utama net. Dilempar lagi, diumpan lagi, ditimang-timang. Masih akunah, ternyata Butiti. Next point untuk Butiti. 14. Wah, tepuk tangan dulu untuk pemusnah, selamat. Di set kedua, Butiti unggul dari pusuk ini dengan skor 11-4. Panggilan untuk Bapak Agus, pemangku wilayah tempat, untuk memenuhi tribun. Jadi bergetar. Biar nolong. Set ketiga, akan segera ini yang dimulai. Baru pulang kerja. Skor masih berbagi, sama kuat, kedua pemain. Masih tak berpapanya. Masih berpapanya. Masih berpapanya. Masih berpapanya. Masih berpapanya. Masih berpapanya. Coba timang-timang bola pada yang masih mantepan. Ganjarakan lagi pusuk ini. Tiga bola. Out. Mohon bertabang untuk Butiti. Masih bisa berikan. Ternyata pada yang ternyata masih mantepan lagi. Kedua tim mencoba tenang, mengolah bola kanan kiri, masih dilempar, masih bisa ulet juga dengan ice. Kata boleh daya. Net lagi. Wais, sempurna. Pukulan smash di set ketiga pertama berarti masuk. Poin. Belum beruntung, masuk di arena sendiri, pusat ini. Siap. Masih bisa dibalikan. Masih bisa diolah. Masuk lagi. 6-2 untuk Butiti. RT 4. Waduh. Tepuk tangannya untuk BKM nih. Khusus ini. Masih bisa dibalikan. Mencoba tenang. Akhirnya yang keluar bolanya. Poin untuk Butiti ini dari tim JKN. 4-6. Skor sementara. Masih diolah. Terkesima permainan kedua. Bilang Bang Sandra si Butiti ini. Bola meninggalkan arena. Meeting pertama. Waduh. Poin untuk Bu Titi bertambah. Tahu? 85 skor sementara untuk Bu Titi. Wah, pemasangan kedua masuk sempurna. Tahu? Poin untuk Bu Titi dari tim PKM. Bola teknik dari Butiti. Bisa Bu, bisa. Poin untuk Butiti. Masih lulus. Kedua tim masih bisa bertahan. Selamat. Aduh, apa daya. Next point untuk Butiti. Next point 10-7. Out. Pertama poin untuk tim PKM. 10-8. Bisa nih, bisa.
Bisa gila. Iya. Bisa gila. Masih bisa tim kali ini. Tengah sendiri. Ding. Silakan pemain untuk istirahat di sini. Untuk kumpulan Butiti yang keempat 11 berapa? Skor sementara 2-1 untuk RT 04. Masih bisa. Pindah bola. Set cepat. Aduh. Aja dibuang-buang, Bu. Ternyata poin pertama untuk Ibu Siti. 1-3 untuk Hersepa. Masih bisa dibalik lagi. Dilempar lagi. Jangan menang. Apa saja bola meninggalkan. Skor sementara 1-4 kepercayaan. Nyanggulnya rupanya 1-5 skor tertambah untuk Budi. Dengan menang Budi sikap memperolehkan jalan dari Budi ini. Masih bisa mengolah. Masih waktu domain. Belum beruntung poin untuk Busuk ini. Bertanda 2-5. Masih bisa berpotin. Waktu tenang luar biasa. Poin untuk Busuk ini. Bola tipi sepuluhnya. Aduh. Masuk. Bola tipi garis putih. Masuk lagi pemirsa, bola jauh. 7-3 untuk Mesa Pak. Masuk Mesa. Lapan daya. 8-3 pertama lagi. Guys, tahu ternyata apabila di set keempat ini Bu Titi menang. Yang dulu ternyata next point 3-10. Masih out, masih masuk. Masih tenang. Masih mengolah bola. Tutup ada air. Luar biasa. Kedatangan tim pertama dimenangkan untuk RT04 1-0. Skor sementara RT4 memimpin di partai final malam hari ini. Untuk persiapan